Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masak gulai kepala ikan yuk. Untuk lebih enaknya, ini gulai kepala ikan akan saya beri bumbu kencur. Jadi aromanya wangi sekali. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Saksikan video ini sampai selesai. Bahan yang pertama, saya punya ikan, satu ekor ikan, tapi ini sebagian sudah saya masak ya teman-teman. Ini nggak tahu ikannya namanya apa. Ini cukup besar ya, hasil pancingan suami. Ini ada juga ikan yang lain, ini ikan kerapu. Nah, yang ini juga kurang tahu namanya ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tahu boleh komentar di kolom komentar. Ini ikannya akan saya lumuri dulu dengan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Jika sudah kita lumuri, kita sisihkan. Bumbu yang kita ulek 2 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah, 1 butir kemiri, 50 gram kencur, dan 8 buah cabai hijau. Saya juga akan menambahkan lebih kurang 1 sendok makan ketumbar. Ini semua bisa kita giling atau kita blender halus. Juga menambahkan 10 buah cabai rawit, asam kandis, ini 3 lembar daun jeruk, dan 4 lembar daun salam. Juga akan geprek 2 batang serai dan ini sekitar 2 cm lengkuas. Selanjutnya saya memakai 1 lembar daun kunyit dan ini ada kapulaga, cengkeh, bunga lawang, dan kayu manis. Bahan selanjutnya 500 ml air putih dan 250 ml santan kental. Selanjutnya saya memakai 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap rasa, dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Ayo kita ke tahap selanjutnya. Kita panaskan minyak. Untuk menumis opsional ya, ini saya iris-iris lebih kurang 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Biar wangi aja, kalau tidak pakai pun tak masalah. Minyaknya sudah panas. Kita tumis bawang merah, bawang putihnya. Tumis sampai keluar aroma wanginya. Kemudian kita masukkan di bumbu yang sudah kita blender. Kemudian kita masukkan. Kita masak sampai bumbunya layu ya, sampai serainya layu, cabai rawitnya layu. Kemudian kita tuang sisa air.
kita tunggu sampai mendidih. Saat ini di luar hujan teman-teman, jadi suara saya tidak begitu kelihatan. Nih hujan deras, ya. Laut pun tidak kelihatan lagi birunya karena hujan cukup deras. Jadi suara saya kalah nih sama suara hujan. Wah, lihat kabut asap di atas. Ini sudah mendidih. Kita masukkan ini ya teman-teman, bumbu-bumbu ini. Kemudian kita aduk biar tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan ini ikan. Sudah mendidih seperti ini teman-teman, bisa kita tuang santan kentalnya. Ini sudah matang ya teman-teman, sudah bisa kita matikan kompornya. Alhamdulillah, ini gulai kepala ikan bumbu kencur kita sudah jadi ya teman-teman. Ini enak sekali. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.